عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نحن لا تنطوان بنبوان مسلمين مسلمان مؤمنين مؤمنان رحمة الله سبحانه وتعالى سخلال شكوه تبن الله ينطفئ هدايه الله بريده وتنن عنايهnya telah memilih kita untuk berada di rumah Allah. Apa dulu dalam halqa ilmu mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia menjadi pegangan dan panduan kita. Baik, kita masih lagi dalam babu yubarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Jadi bab mana menyatakan yang berbuat baik, berbuat bakti kepada ibu bapa, malam ikut maksiatan, selama mana perintah ayah itu bukan perintah yang maksiat. Kerana kaedah kuliah yang saya sebutkan dalam hadis: la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk untuk memaksiati khaliq. Makhluk ini selain daripada Allah. So ada makhluk yang wajib kita ketaati, yang saya sebutkan tadi dulu. Ada ketika wanita kena taat laki-laki, ada ketika laki-laki wajib taat wanita. Wanita wajib mentaati laki-laki bila laki-laki itulah suami dia, dan laki-laki wajib taat wanita bila mana wanita itulah ibu dia. Wajib anak mentaati ibu dan wajib isteri mentaati suami. Tapi dah satu lagi contoh yang ketaatan yang wajib adalah ketaatan kepada ketua pemerintah, pemimpin. Tapi semua ketaatan-ketaatan ini bergantung yakni selama mana perintah tersebut tidak memaksiati Allah. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat makhluk untuk ma'siyat kepada khaliq. Yakni selain daripada Allah tidak boleh ditaati jika perintah tersebut menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang ke-19 17 حديث مرفوع: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما
فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحان الله. حديث مرفوع, ini hadith, hadith مرفوع. Telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Kathir, katanya telah berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Sufyan daripada Atta bin Sa'ib an Abdullah bin Amr daripada Abdullah bin Amr qala, dia telah berkata, jaa rajulun ila nabi, telah datang oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan laki tadi berkata, jiitu, aku datang kepada engkau, jiitu, aku telah datang, ubayyuka ala al-hijrah, supaya aku nak bayar dengan kau wahai Muhammad ala al-hijrah, untuk hijrah. Ya, ni aku datang kepada engkau Muhammad untuk bayar, untuk hijrah bersama-sama dengan kau. Wa taraktu abawayya, dan aku telah untuk hijrah bersama engkau ni, aku telah tinggalkan mak ayah aku. Ya bekian, yang mana aku tinggalkan mak ayah aku dalam keadaan dia dua-dua tu sedang menangis. Sedih. Kena aku meninggalkan dia, mungkin dia telah tua, mak ayah tua ditinggalkan, sehingga menangis ayah, mak ayah aku ketika aku nak tinggalkan, nak hijrah. Qala ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi, irji ilaihima, baliklah kamu, kembalilah kamu kepada kedua-duanya, fa adhikhuma, maka gelakkanlah mereka, mana gembirakanlah mereka, ketawakan mereka, mana sini ialah gembirakanlah mereka. Dia terjemah apa? Nah, buatlah, buatkanlah kedua-duanya ketawa. Dhahika yadhahiku, mana gelak. Adhahaka yudhahiku, mana menggelakkan. Gelakkanlah, maknanya buatkanlah mereka itu gelak, ketawa. Ini buatkanlah mak ayah kamu gembira, kama abakaitahuma, sebagaimana engkau telah menjawabkan dia menangis. Sebab engkau, mak ayah kau telah menangis, sekarang kau balik, buatkan dia gembira. Gembirakan mereka. Begitu sekali ya pentingnya menggembirakan mak ayah. Sehingga ada dalam hadis yang lain, kita akan sampai nanti masih. Bagaimana sahabat nak keluar jihad, bismillah. Bila kita tanya mak ayah, ada. Maka jihad dia lah dengan berkhidmat untuk mak ayah. Jadi sebab menyedihkan mak ayah itu dosa. Menyinggung hati dia, bukan saja menyedihkan, menyinggung hati je, tersinggung hati je. Dalam kitab Tamyizul Qafidah dinukilkan sebuah hadis bagaimana seorang sahabat nak mati. Saya dah sebutkan dua kisah bagaimana nak mati lah, tapi tak boleh ucap kalimah. Sahabat talqin, la ilaha illallah, tak boleh ucap, la ilaha, tak boleh ucap. Kisah dia panjang, akhir sekali setelah diselidik baru diketahui bahawasanya, walaupun ibadat dia hebat, semayang malam, qiyamul lail, siang puasa, malam qiyamul lail, ibadat, tapi pernah menyinggung hati ibunya. Yang mana menyinggung macam mana? Dia telah mengutamakan isteri dia melebihi ibunya, sehingga menyebabkan ibunya tersinggung. Maka dengan sebab itu mak dia telah marahlah, tersinggung, sehingga marah. Dengan sebab kemarahan ibunya padanya menyebabkan dia tak boleh ucap kalimah. Sahabat talqin, la ilaha, tak boleh ucap, la ilaha, keluh tak boleh ucap. Bila Nabi tahu, Nabi suruh maafkan. Bila dia, ibu dia diam tak nak maafkan, Nabi kata suruh sahabat, suruh kumpulkan kayu api nak bakar dia depan ibu dia. Bila ibu dia tahu, anak aku, buah hati aku nak dibakar wahai Rasulullah, jangan. Itu ibu saya, walaupun marah macam mana pada anak, sayang tak sayang, maka dia kata apa, aku maafkan mereka. Jadi Nabi pun tak puas hati, takut dia maaf tu sebab dia malu Allah dengan Nabi kan. Antara sahabat, tengok dia, adakah, macam mana keadaan sahabat tersebut. Saat ketika itu Bilal diutuskan, Bilal pun pergi ke rumah sahabat tersebut, sampai-sampai tak sampai lagi baru depan pintu, dia telah dengar ucap sahabat tadi, ucap kalimah syahadah, la ashadu an la ilaha illallah. Jadi sebab apa? Sebelum dia terkunci, sebab mak dia tak maafkan, tersinggung. Bila mak dia maaf saja, terus dia boleh ucap. Maka sahabat Bilal beritahu, sahabat yang kumpul kering jilat, apa ni, sahabat yang yang boleh ucap kalimah tadi, wahai sahabat-sahabatku, kemurkaan apa, kemurkaan ibunya lah yang menyebabkan dia tak boleh ucap kalimah. Tapi bila mak dia dah reda saja, boleh dia ucap kalimah.
ini begitu penting sekali ya. Sebab kedurhakaan pada ibu bapa ni adalah antara dosa yang kita akan dapat kesan buruknya di dunia lagi. Sebab akhirat memang rakan dosa, neraka dan sebagainya, azab. Tapi kesan buruk di dunia lagi Allah nak tunjuk. Dan sebagaimana mana-mana anak menderhakai ibu ayahnya, biasanya dia akan dibalas dengan anak dia sendiri akan menderhakai dia. Kama fa'alta fa'ilta. Macam mana kau buat, macam tu kau akan diperbuat. Kau hormat mak ayah, meredakan mak ayah, maka Allah akan jaga dengan anak-anak engkau, menghormati engkau. Engkau derhaka pada mak ayah, Allah akan jadikan anak-anak kamu akan derhaka oleh ya Allah. Jadi Nabi beritahu dia, irji ilaihima fadhikhuma kama abkaitahuma. Kemarilah kamu, pulanglah kamu kepada mak ayah kamu dan buatlah mereka gembira sebagaimana kau telah menyebabkan, kau telah buat dengan dia nangis, sekarang kau buatkan dia gembira. Allahu Akbar. Pentingnya ibu ayah tu. Hadithun marfu'an, hadith yang marfu' juga. Haddathana Ali bin Abi Ali bin Ja'di qala akhbarna Syu'batu an Habib bin Abi Thabit qala sami'tu Aba al-Abbas al-A'ma subhanahu buta an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihada faqala ahayy walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Hadis yang marfu' telah menceritakan kepada kami oleh Ali bin Ja'd. Katanya telah mengkhabarkan kami kepada kami oleh Syu'bah daripada Habib bin Abi Thabit. Katanya aku telah mendengar Abul Abbas Al-Ama. Al-Ama ni buta. Ini tak jemaah ya. Abu Ali buta, sama Ali buta. An Abdullah dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Dia telah berkata jaa rajulun ila nabi, telah datang oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, dia nak pergi jihad. Keluar jalan Allah jihad fi sabilillah. Faqala, maka Nabi tanya dia, ahayyun walidak? Adakah hidup mak ayah kamu hidup lagi tak? Faqala na'am, maka dia jawab ya hidup. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda fa fihima fajahid, maka pada kedua-duanya, ini kedua mak ayah kamu itu jahid, berjihadlah kamu. Jadi jihad kamu ialah dalam berkhidmat pada mak ayah. Mak ayah tua uzur, tak ada siapa nak tengok kan. Kencing berak, makan minum dia. Sebab biasa kalau orang tua Allah kembalikan faman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qiluna. Surah Yasin Allah kata siapa Allah panjangkan umur dia, biasa Allah kembalikan dia macam budak-budak. Budak-budak makan minum kencing berak semua pakai pampers illa masyaallah, kecuali siapa Allah kehendaki. Jadi jihad bagi kamu ialah berkhidmat pada ibu ayah kamu. Jadi suatu Nabi SAW setiap sahabat datang, kadang-kadang soalan sama, jawapan berbeza ikut siapa yang datang, ikut keadaan dia. Jadi begitu sekali ya. Sehingga orang sahabat nak pergi jihad pun Nabi kata hidup sama ayah, hidup jihad kamu adalah dengan berkhidmat pada ibu ayah kamu. Fafihima fajahid, maka pada keduanya itulah kamu jihad. Yakni dengan berbakti kepada kedua ibu bapa juga adalah jihad. Pada kedua ibu bapa itu engkau patut berjihad. Ia ni berbakti kepada kedua ibu bapa juga dia adalah jihad. Buat baik pada mak ayah, ikram mak ayah. Apa lagi ni uzur tua. Allahu Akbar. Walhal jihad adalah amal besar. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggalkan kalimat Allah. Tapi khidmat pada mak ayah itu dikatakan sebagai jihad. Nabi kata fafihima fajahid, maka pada mak ayah kamu itulah jihad kamu. Berjihadlah kamu. Jahid ni fi'il amar ya. Perintah menyuruh jihadlah kamu. Jihad dengan mak ayah maksudnya apa? Berkhidmatlah pada mak ayah, berbaktilah kepada mak ayah. Sebab mak ayah ni sebutkan dulu,
ayah dan ibu kita boleh jadi sebab syurga kita, dan ayah ibu juga boleh jadi sebab neraka kita. Bila mak ayah jadi sebab syurga untuk kita, bila mak ayah kita, kita khidmat dan meredakan mereka, ini sebab syurga untuk kita. Dan bila mak ayah jadi sebab kita sebab neraka, bila kita mendurhakai dia, menyinggung perasaan dia, menyebabkan marah dia, maka mak ayah kita menyebabkan kita masuk neraka. Meredakan mereka menyebabkan syurga kita, memurkakan mereka menyebabkan kita murka. Suatu yang tak disukai, tak disenangi, meninggalkan khidmat sehingga dia tersinggung, itu menyebabkan kita masuk neraka. Sebab itulah ibu ayah boleh jadi syurga untuk kita, dan ibu ayah juga boleh jadi sebab neraka untuk kita. Ditaati jadi sebab syurga, diingkari, didurhakai menjadi jadikan sebab neraka. Allahumma rabbi yang ke-10 bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Bab pada menyatakan man adraka walidayhi, barang siapa yakni yang mempunyai mak ayah, dia ada mak dia hidup lagi, ayah dia lagi hidup lagi, falam yadkhulil jannata, namun tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Patutnya mak ayah ini boleh jadikan kita masuk syurga. Saya kata tadi, bila mak ayah kita redakan, kita khidmat dia, khidmat kita itu menyebabkan kita masuk syurga. Menyinggungkan dia, menyakitkan hati dia, buat tersinggung aja. Biasa orang tua itu lagi sensitif kan, sikit buat yang mudah tersinggung, pecah hati kan, jaga hati dia. Hatta orang kata kalau kita terpaksa basuh najis dia, kita tunjukkan muka busuknya najis pun tak boleh. Tak boleh kata, jijik busuk untuk hidung, jangan, depan dia tak boleh. Itu pun termasuk dalam menyinggung hati dia. Sebab dia masa kita kecil-kecil dia cuci merah, kita tak ada jijik busuk, tak ada. Ada mak ayah mana-mana, kita masa anak-anak kita kecil, ada kita masuk jijik busuk, tak ada. Kalau kita terpaksa, sampai kita terpaksa masuk najis ya, tak boleh kita tunjukkan rasa-rasa jijik busuk hidup depan dia. Biasa je. Walaupun memang lah, mana najis tak busuk, mana tahi tak busuk semua dia. Tapi menunjukkan sehingga kita jijik, tak suka atau biasa je, sehingga dia tak nampak maknanya kita tak suka dengan benda tersebut. Kalau dia reda je syurga kita. Sikit je tersinggung, sikit je tersinggung, atas apa alasan sekalipun. Kecuali yang berjalan dengan syariat lah, dia seluruh benda haram kita tak nak buat, atau dia kata tak payah semayang lah, atau beranak perempuan itu tak payah untuk aurat ni semua, sehingga dia tersinggung, itu tak apalah sebab berjalan dengan syariat. Dia tak berjalan dengan syariat, benda biasa, bukan walaupun benda, bukan benda wajib, bukan benda sunat, benda harus jadi suruh. Benda tu harus je, tak wajib, tidak sunat pun, tapi benda harus. Tapi oleh kerana perintah ibu, perintah ayah, wajib ditaati. Dan menyinggungnya ialah menjawabkan murka Allah pada kita. Ma ridallahu illa bi ridail walidaini. Tidak akan reda Allah, mereka reda je mak ayah. Allah reda, mak ayah reda baru Allah reda. Kalau mak ayah kita marah kita, walaupun saya sebut dulu, walaupun ibarat kita sampai langit ketujuh punya banyak, hebat kan, tiap-tiap hari puasa, tiap-tiap malam qiyamul lail tak tidur, tiap-tiap malam qiyamul lail, tiap-tiap siang puasa tak pernah miss, tapi sikit je mak kita, ayah kita murka, marah, tersinggung kita habis. Kecuali kalau dia marah atas sebab benda yang melanggar syariat, yang disuruh tu melanggar syariat kan. Baik. Hadis yang ke-21. Apa suara tak keluar? Hadithun marfu'un. Hadathana Khalid bin Makhlad qala hadathana Sulaiman bin Bilal qala hadathana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala رغم أنفه
قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. يا الله. Telah menceritakan kepada kami oleh Khalid bin Makhlad. Dia telah berkata, menceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Bilal. Dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Suhail daripada mak ayahnya. An-Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raghima anfu." Raghima anfu. Nah, di sini boleh. Dia nota kaki bawah saya. Perkataan raghima berasal daripada lasiqa anfu birragham, yang berarti hidungnya telah dikotori debu. Nah, dan berdebu lah hidung dia. Anfu itu mana hidung? Berdebu lah hidung. Maksudnya, bahasa Arab kata berdebu hidung dia maknanya telah rasa hina lah, atau telah hina atau telah rendah lah. Nah, dan ungkapan ini bermaksud tersangat hina. Mana hina lah sangat. Hina sangat dia. Berdebulah hidungnya. Berdebulah hidungnya. Berdebulah hidungnya. Bahasa Arab kata berdebu hidung ni. Mana satu kehinaan. Hina lah. Sangat rendah dan hina lah dia. Sangat rendah dan hina lah dia. Sangat rendah dan hina lah dia. Siapa tanya siapa lah? Siapa yang jadi hina sangat rendah? Untuk dia. Yang dia katakan sangat hina, sangat rendah ni siapa dia? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, man adraka walidayhi 'inda al-kibari, itulah mereka yang mendapati ibu ayahnya dah tua, atau ahaduhuma, atau salah satu dah tua, bapak dia tua atau mak, mak dia mati muda ke atau mak dia tua, mak ayah dia tak ada. Man salah sama ada dua-dua dah tua atau salah satu sampai tua, fadakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Patutnya bila mak tua, mak ayah tua atau salah satu dah punya dah tua, boleh sebab kita masuk syurga. Macam mana? Dengan kita khidmat dia. Tapi ada maknanya itu peluang dia untuk masuk syurga. Ada peluang syurga di depan dia. Dia tak masuk syurga. Dia masuk neraka. Hey. Hina lah dia. Rugi lah dia. Rendah lah dia. Patutnya bila dengan mak tua atau ayah tua, dua-dua tua atau salah satu tua, boleh sebab kita masuk syurga. Tapi mana peluang syurga tu ada. Dia tak perlu ibadah hebat-hebat banyak-banyak. Sepanjang malam tak tidur, tiap-tiap hari puasa. Tak perlu sebanyak itu khidmat maya je. Boleh sebab dia masuk syurga. Tapi peluang tu ada depan mata dia. Mak dia tua atau ayah dia tua. Tapi dia tidak berkhidmat. Maka sebabkan murkanya mereka lah. Sebabkan dia masuk neraka oleh Alhamdulillah. Sepatutnya bila mak ayah tua memudahkan kita masuk syurga. Macam mana? Ini kita khidmat ni. Apa saja dia nak buat? Apa saja dia suruh? Selagi tak benda yang haram, buat dia. Itu memudahkan kita masuk syurga. Itu Nabi kata, berbelang lah hidung. Itu berdebu lah hidung. Berdebu lah hidung. Maksudnya hina dia. Hina betul lah dia. Hina. Tiga kali dia kata. Macam, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Hina lah dia. Hina lah dia. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Jadi sahabat tanya, siapa yang salah yang kata hina tu? Orang yang mak ayah dia tua atau salah satunya dia tua, tapi dia boleh masuk neraka. Patutnya bila mak ayah tua menyebabkan dia mudah masuk syurga. Dia khidmat dia, apa yang mak ayah dia nak buat dia. Itu dah cukup untuk masuk syurga dia. Tapi wajib kena buat lah, wajib kena buat. Mungkin tak ada amal sunat yang hebat-hebat. Mak ayah dia buat, tapi dia khidmat mak ayah, khidmat mak ayah, khidmat mak ayah dia. Mak ayah ni boleh memudahkan kita masuk syurga bila kita khidmatkan dia, gembirakan dia, redakan dia. Allahu Akbar. Semoga Allah bagi taufik kita untuk khidmat mak ayah dia yang hidup lah. Dan tua dan uzur terutamanya kan. Jangan tinggalkan dia di kampung sorang-sorang. Tak siapa nak tengok dia. Allahu Akbar. Suara tak apa nak keluar lah. Alhamdulillah. Baik, bab yang ke-11. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi.
Orang tanya macam mana nak panjang umur Ustaz? Panjang umur ha ni. Antara rahsia nak panjang umur, buat baik pada mak ayah. Tengok ni, hadis sahih ni, semua hadis sahih ni. Al-Furqan ni hadis Bukhari, Imam Bukhari yang buat kitab ni. Kitab dia masyhur Sahih Bukhari itulah. Yang semua ulama ijma' sepakat, ulama bahawa kitab yang paling sahih dalam dunia selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kalau kita buka Bukhari tu kan, kalau ceritakan dia pakai satu kat luar tu tulis qad ittafaqatil a'immah ala anna ashahul kutub ala kitabillah wa huwa al-Bukhari. Sesungguhnya telah ittifaq, maksudnya sependapat semua ulama-ulama tanpa khilaf ala anna ashahul kutub ala kitabillah, atas bahawasanya kitab yang paling sahih, paling sahih dan paling betul dalam dunia ni selepas kitab Allah, selepas Al-Quran yang nombor satu Al-Quran, ranking kedua daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Antara kitab Sahih Bukhari ni ada Al-Mufrad ni. Bab dia tak ada tajuk, dia punya tabwib. Tabwib ni pengbaban, mana special yang Imam Bukhari ni dia. Orang belajar Bukhari ni bukan saja hadis dia, dia letak bab tu. Tabwib ni punya ni, ataupun terjematul abwab. Ini pembahasan mengenai bab. Kenapa Imam meletakkan, Imam Bukhari letakkan bab ni, hadis ni atas bab ni? Kadang-kadang seolah-olah tak ada kaitan hadis dengan satu bab. Itu speciality Imam Bukhari rahmatullah alaih. Macam apa? Hadis kan, tajuk dia bab fadilatul masyi ilal masjid. Macam dalam Sahih Bukhari kan, satu tajuk tu ditulis babu fadilatul masyi ilal masjid, bab pada menyatakan kelebihan jalan kaki ke masjid. Tajuk dia apa? Bab mengenai kelebihan jalan kaki ke masjid. Tapi hadis dia Imam Bukhari letak apa? La yajtami'an gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan berhimpun debu jalan Allah dan asap api neraka. Debu jalan Allah, maksud kita keluar jalan Allah jihad atau keluar jalan Allah, ada debu kena pada anggota kita. Debu ni tak boleh himpunkan api neraka, asap api neraka pun tak kena. Maknanya kalau ada jasad dia kena, pernah kena debu, ketika keluar jalan Allah, jasad dia tidak akan disentuh api neraka. Jadi kenapa Imam Bukhari letak hadis ni dalam bab kelebihan masjid dalam masjid, kelebihan berjalan kaki ke masjid? Apa kena? Kena ni jihad untuk mensabitkan bahawasanya berjalan kaki ke masjid pun dikira fisabilillah. Waktu belajar Bukhari bukan baca lafaz hadis, cuma hadis je, tabwib dia itu. Itu yang special dalam Imam Bukhari ni, meletakkan bab. Jadi dulu orang kata, kenapa orang dakwah gunakan kelebihan jihad, hadis-hadis jihad untuk dakwah? Jadi ulama kata, sedangkan Imam Bukhari meletakkan hadis fisabilillah itu dalam jalan kaki ke masjid. Kalau jalan kaki ke masjid pun dikira fisabilillah, apa tak lagi? Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Dengan sebab dakwahnya orang pergi masjid, dengan sebab dakwahnya orang mengaji agama, dengan sebab dakwah orang hidup semua amal agama. Dia berjauh agama, dekat pada agama, dia berjauh masjid, dekat pada masjid. Maka lebih-lebih lagi lah. Boleh Imam Bukhari pun letakkan hadis fisabilillah dalam jalan kaki ke masjid je, bukan dakwah. Jalan kaki masjid ni ibadat je. Maka apa tahlah lagi untuk dakwah. Baik. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab pada menyatakan barang siapa berbuat baik pada ibu bapanya, zadallahu, nasib menambahlah oleh Allah fi umrihi, pada umurnya. Jadi orang buat baik ibu bapa ni biasanya umur dia lama berkat, panjang umur. Jadi siapa nak tambah umurnya, berkhidmatlah pada mak ayah selagi mak ayah hidup. Apa saja dia nak, buatlah. Selagi tak suruh benda haram, buatlah. Khidmat dia, makan minum dia, kencing merah dia. Ya, uzur tu kan terutamanya. Itu sebab-sebab sebenarnya kita kan khidmat dia. Kita nampak je khidmat dia, tolong masuk kencing merah dia, suap makan minum dia. Sebenarnya kita sedang buat syurga untuk kita. Nampak je kita khidmat mak ayah, tak. Sebenarnya kita sedang menyediakan syurga untuk kita. Sebab khidmat pada mak ayah ni sebab syurga. Khidmat pada mak ayah ni sebab kita masuk syurga. Jadi nampak macam kita khidmat mak ayah, sebenarnya kita sedang menyediakan syurga untuk kita. Itu mu yakin.
khidmat dengan yakin yang betul. Baik. Nak Imam Bukhari letak bab paling menyatakan buat baik pada ibu bapa itu menambahkan, Allah Taala akan menambahkan pada umurnya. Ia menyebabkan tambah umur. Kalau kita selalu minta, ya Allah panjang umur, rezeki, panjang umur, rezeki. Ini dia khidmat mak ayah. Sebab panjang umur. Sebab mak ayahlah kita hidup, kita nampak sebab Allah jadikan likulli syai'in sababa. Setiap satu Allah jadikan sebab. Allah jadikan lahirnya kita dunia sebab mak ayah. Mak ayah lah asbab yang Allah jadikan, asbab itu Allah jadikan lahirnya kita dunia. Sebab itu Allah letakkan kedudukan mak ayah di dalam Al-Quran selepas Allah. Dalam ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Sambungan ayat itu terus Allah kata wa bil walidaini ihsana. Allah telah buat qada keputusan alla ta'budu, janganlah kau sembah illa iyya, mereka hanya dia yang Allah saja kamu ibadat. Kemudian lepas ayat itu suruh ibadat kepada Allah wa bil walidaini, dengan mak bapak, nampak mak bapak ini pasal Allah lah letakkan. Lepas tak Allah terus Allah tak mak ayah wa bil walidaini ihsana, dengan mak ayah kau buatlah baik. Jadi buat baik pada mak ayah ni ranking di nombor 2 selepas Allah. Selepas taat Allah, buat mak baik, buat baik pada mak ayah ni ranking kedua dalam ketaatan. Baik. Hadithun marfu'un. Hadathana Asbagh bin Faraji. Qala akhbarani Ibn Wahb an Yahya bin Ayyub an Zib عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. تلام شتكر قبل كم يوم أسبغ ابن فرج قال تلام بركات تلام خبر كان قبل أكو قال ابن وهب ابن يحيى بن أيوب daripada Zabban, daripada Fa'ad bin Fa'id, daripada Sahal bin Mu'ad, an abihi, daripada ayahnya. Qala, dia telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi, barang siapa yang buat kebajikan, buat kebaikan, buat baik pada ibu bapaknya, tuba lahu, beruntunglah dia. Untung usaha dia, untung usaha dia. Untunglah siapa buat baik pada ibu bapa, untunglah dia. Nabi kata zadallahu jalla wa ala fi umri, Allah SWT akan menambahkan pada umurnya. Jadi maknanya membuat baik pada ibu bapa ni juga akan tambah umur. Satu, ulama kata tambah umur memang dari segi number, bilangan dia, maknanya masa dia, masa bertambah. Kalau 40 tahun jadi 50 tahun, 50 tahun jadi 60 tahun, kan? Atau ada orang kata maksud tambah umur itu tambah keberkatan dalam umur dia. Tambah keberkatan dalam umur dia. Tambah keberkatan maksudnya? Maksudnya kadang-kadang ada orang masa sama. Jadi kita kadang-kadang akhir zaman ni masa sama orang zaman dulu, ulama-ulama dulu kan, atau sahabat-sahabat dulu, ya, masa yang sama banyak benda kebaikan dia boleh buat. Macam ulama-ulama dulu pun, Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam hidup dia sibuk mengarang kitab lagi, ibadat lagi, mengajar lagi, kan. Bulan Ramadan, kita pun sudah mendekat Ramadan tu kan, 2 kali khatam, bukan 2 juz 1 hari, 2 kali khatam, sekali siang sekali malam masa tarawih. Dia mengajar lagi, mengarang kitab lagi. Wow, banyak kebaikan dia boleh buat. Kita kadang-kadang 1 juz pun tak habis. Tak sempat, kita tak sempat. Bukan tak sempat, tak berkat hidup kita. Nah, Imam Syafi'i atau ulama-ulama dulu masa sama. 1 hari zaman Imam Syafi'i, 1 hari 24 jam, 24 hours. Kita punya 1 hari pun 24 jam juga sama. Tapi walaupun dia punya 1 hari 24 jam, kita punya 1 hari 24 jam. Tapi bezanya lah keberkatan dia. Bukan, oh zaman dulu 1 hari dia panjang, lepas tu dia sempat banyak amal ibadat boleh buat, mengarang lagi, ibadat lagi. Kita 1 hari kita 24 jam, zaman dulu 30 jam, contohnya.
Tak ada, sama je. Sama Imam Syafi'i pun 24 jam satu hari dia, kita juga orang satu hari 24 jam. Tapi dalam masa 24 jam banyak kebaikan dia buat. Pahala dia boleh buat. Kan? Cuma Allah berkat. Mengajar lagi, ibadat lagi, ngarang kitab lagi. Oh, banyak kebaikan kita. Sempatlah berkat masa dia. Kita kerana fardu pun Allah. Kenapa? Tak sempat kita pun tak sempat. Tak berkat hidup kita. Kalau tambah umur, tambah keberkatan. Tambah keberkatan umuman. Banyak kebaikan buat, sempat buat. Kalau banyak kebaikan tak sempat buat, itu tak sempat, ini tak sempat. Pergi masjid tak sempat, mengaji tak sempat, zikir tak sempat, baca Quran tak sempat. Lain sempat. Melayan internet sempat. Tengok WhatsApp sempat. Tapi zikir tak sempat habis. Quran tak sempat baca, dah habis satu hari. Allah ingat apa baca Quran nanti tak sempat. Bukan tak sempat, berkat tak ada. Orang dulu kenapa sebab berkat maksudnya. Jadi tambah umur tu boleh kata yakni tambah masa dia ataupun tambah umur dia, maksudnya tambah keberkatan dalam umur. Maksudnya banyak kebaikan dia boleh buat dalam masa yang singkat, banyak kebaikan dia boleh buat. Ini akan datang bila keberkatan dalam umur atau tambahan dalam umur. Man barra walidayhi, orang yang buat-buat baik kepada ibu bapanya. Nampak kesan dekat dunia lagi. Sebab itu saya kata-kata perbuat baik pada ibu bapa ni bukan kesan akhirat je. Itu akhirat dapat syurga, bukan. Akhirat memang confirm kalau ikhlas kena Allah dapat. Tapi bukan saja akhirat, dunia pun Allah akan bagi. Buat baik pada ibu bapa ni bukan saja balasan di akhirat, dunia pun Allah akan bagi keberkatan dia. Zadallahu fi umrihi, Allah akan tambah pada dia pada umurnya. Jadi sebenar panjang umur, buatlah baik bapa. Dan mungkin ada antara tuan-tuan macam mana ustaz nak buat baik dulu, tak mengaji tak tahu, sekarang tahu tapi mak ayah pun tak ada. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal, macam nak buat? Ada lagi peluang. Macam mana? Dengan kita sentiasa mendoakan, at least setiap kali lepas sembahyang fardu mendoakan ibu bapa. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Taklah imam tu rabbayana saghira. Allah ampunkanlah aku dan mak ayah aku ya Allah. Warhamhuma, kasihanilah mereka pun ya Allah, sebagaimana mereka telah masih aku masa kecil-kecil lagi ya Allah. Doa ampunan untuk mereka. Doa lah jadikan kubur mereka tamat-tamat syurga. Itu lagi besar sebenarnya bantuan atau anak kepada mak ayah tu doa. Daripada kita tiap-tiap bulan nak bagi duit, itu bagus. Kalau dia hidup boleh lah, nak meninggal nak bagi duit je. Dah meninggal bagi apa? Bagi doa. Tiap kali semayang berdoa minta keampunan. Ya Allah, ampunlah mak ayah aku ya Allah, selamatkan dia azab kubur ya Allah. Apa saja amal kita buat, niatkan pahala untuk dia. Kita boleh bagi apa? Bil air semuanya kan? Bil air masjid. Ini besar punya pahala ni. Bagi tahu nari bil masjid bulan ni saya bayar. Banyak mana orang yang wuduk dengan air kita bayar tu. Semua kata 1,000 orang sepanjang bulan ni. Ramai orang guna air untuk ambil wuduk, mudahkan dia istinja. Sebab kalau tak istinja, tak sah semayang. Tak najis. Jadi di sinja dia ambil wuduk, itu masjid ibadat dia, sebab dia wuduk dia baca Quran, sebab dia wuduk dia sembahyang, semua tu kita dapat. Jadi bagi tahu hari bulan ni bila air saya bayar, dan dalam hati kita niat untuk mak aku, untuk ayah aku. Habis kita niat untuk mak ayah kita tak dapat ke? Tak, banyak mana kita bagi mak ayah, banyak tu kita dapat je. Wala yang qusu min ujurihim syai'an, tak kurangkan pahala. Ada contoh antara kebajikan kita boleh buat amalan yang berterusan pahala dia. Sedekah niat dia pahala untuk ayah mak ayah. Kita sedekah kita apa kita niat, ya Allah, pahala dia aku niat untuk ibu aku ya Allah, untuk mak aku ya Allah, untuk ayah. Masih hidup dia tak sempat nak khidmat, tak sempat nak buat baik, tak sempat nak redakan dia dulu tak mengaji tak tahu. Sekarang Allah bagi taufik hidayah datang masjid dengar kuliah dengar hadis. Berbanyak hadis-hadis tengok ni.
Hadis-hadis mengenai buat baik pada mak ayah dan banyak hari kita baca. Ini Bukhari je, yang riwayat Bukhari je, yang riwayat imam-imam lain lagi. Allahu Akbar, eh? InsyaAllah semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Ha, kita dengar sikit, dapat amal lagi baik daripada kita dengar banyak. Tapi masuk kanan, keluar kiri. Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Waj'al akhiratana khairan min dunya. Suara pun tak apa ada, eh? Ringkar, eh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fil a'maqa fi mizid rabbil alamin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li walidayna wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.